if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. A, B, C, D, E, F, G. Jesus died for you and me. H, I, J, K, L, M, N. Jesus died for sinful men. Amen. O, P, Q, R, S, T, U. I believe God's word is true. U, V, W, God has promised you. H, Y, Z. A home eternally. A, B, C, D, E, F, G. Jesus died for you and me. H, I, J, K, L, M, N. Jesus died for sinful men. Amen. O, P, Q, R, S, T, U. I believe God's word is true. U, V, W, God has promised you X, Y, Z, a home eternally. X, Y, Z, a home eternally. Thank you.
dan naungi yang terdapat di dalam Rut 1 ayat 1 sampai 22, di mana Rut tetap setia untuk ikut dan menemani mertuanya Naomi. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Lakukan hal-hal yang baik kepada semua orang. Selalu berdoa. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." "Tidak perlu mereka pergi, kamu yang harus memberi mereka makan. Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat.
lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Wow, terima kasih, ini mujizat dari Tuhan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, yaitu 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Cerita ini mengingatkan kita bahwa Yesus akan selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita harus selalu percaya kepada Tuhan. He heard a crowd of people laughing and he went to take a look. Thousands were listening to the stories of one man. He spoke with such wisdom, even the kids could understand. The hours passed so quickly, the day turned into night. Wasn't sure what good it do. There were thousands to be fed, but he saw the twinkling eyes of Jesus, the kindness in his smile, and the boy cried out with the trust of a child. He said, take my five loaves and two. Door.